ustad, bolehkah baca doa dalam bahasa Indonesia saat sujud di salat wajib? Baik, di sini ada ikhtilaf dari para ulama, perbedaan-perbedaan pendapat dari para ulama, tapi umumnya jumhur itu bersepakat boleh berdoa dalam sujud. Jika memang doa itu pernah ditunjukkan oleh Nabi lafaznya secara langsung, maka itu boleh dilafadzkan langsung. Ya, ada banyak doa-doa yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud. Ya, ada doa yang singkat hanya menyanjung Allah. Subhana Rabbil a'da. Doa yang singkat tambahan dengan pujian. Subhana Rabbil A'la wa bihamdi. Doa yang singkat pujian, kemudian menyanjung Allah plus permohonan ampunan. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma Ada yang minta diberikan cahaya. Ada yang minta diberikan keberkahan dari Allah. Ada banyak doa. Kalau situasi anda memang sesuai dengan doa-doa tadi, maka alangkah baik yang anda lafadkan itu seperti Nabi pernah mencontohkannya pada kita. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan doa kita yang tidak sama dengan masa-masa nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misal anak Anda besok mau ujian atau Anda mau masuk ujian ikut kampus. Masa nabi belum ada kampus. Ya, mana doa yang sesuai untuk Anda bacakan? Nabi tidak pernah lafadzkan karena kebutuhan nabi tidak sama dengan kebutuhan Anda. Kebutuhan zaman sekarang berbeda dengan dulu yang pernah dilafadzkan. Maka yang seperti itu, sepakat para ulama, boleh berdoa kepada Allah dalam arti, mintakan kepada Allah sekalipun tidak harus dilafadkan. Cukup dalam hati anda mohonkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah doa-doa sunnah anda panjatkan. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ufirli. Dalam hati anda mohonkan. Ya Allah, mohon berikan kelulusan pada anak saya, Ya Allah. Ya Allah, mudahkan rumah tangga saya. Ya Allah, mantapkan saya dalam akad nikah. behok, Ya Allah. Ya Allah, lancarkan lisan saya. Ya Allah, mohon berikan kemurahan hati pada bapak mertua untuk menerima ramaran saya. Macam-macam dan sebagainya. Ya? Kira-kira demikianlah. Ya. Tidak cukup dengan amin. coba dulu ya. Baik. Dari mana dalilnya? Banyak. Kita bisa ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyampaikan, ya, lihat inna ma abdi min rabbih wa huwa Keadaan terdekat para seorang hamba dengan rabb saat sujud, fa terut du'a. Hadisnya sahih. Kata Nabi, perbanyak doamu saat sujud, perbanyak doa. Tapi Nabi tidak pernah merinci doa apa yang kita panjatkan. kita tadi untuk selamatnya karena salat itu diikat dengan petunjuk Nabi, di Al-Bukhari nomor hadis 651, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Di apa yang dilafadkan itu yang kita ikuti. Yang tidak dilafadkan maka ambil keumuman hadisnya karena Nabi sendiri memerintahkan di situ. Dari mana Nabi perintahkan? Dari ayat Al-Qur'an. Ya Qur'an surah ke-48 ayat 29. Anda bisa lihat kalimat Qur'annya. Muhammadun Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tarahum sujada fadla wa Anda lihat umat Nabi Muhammad itu ciri khasnya adalah pertama dia tegas pada segala hal yang menyimpang. Ya ingat saya pernah terangkan ini beberapa kali. Di Quran itu ada redaksi kafar, ada redaksi kafir, ada kufar. Itu tiga ini itu memberikan penekanan yang berbeda. Anda mesti hati-hati. Kalau kafar itu artinya perbuatan yang menyimpang yang umumnya dikerjakan sebetulnya oleh non muslim. Tapi orang Islam pun yang mengaku Islam kerjakan mengerjakan itu. Misal, Anda pernah melihat ada orang mengaku Islam tapi nggak mau sholat. Ada? Baik. Dia mengaku muslim, KTP-nya Islam, tapi nggak mau sholat. Selang saya tanya pada Anda, kalau non muslim sholat tidak? Tidak. Wajar tidak? Wajar karena tidak ada imannya. Dia tidak ada iman, dia tidak sholat. Sekarang ada orang mengaku beriman, tidak sholat. Non-muslim tidak sholat, dia tidak sholat. Sama enggak perbuatannya? Sama ketika perbuatannya sama, maka diambil kata serupa dengan itu menggunakan kafar. Kafar, jamaahnya kafaru. Misal, contoh kedua. Maaf, maaf ya. Ada non-muslim tidak beriman. Dia tidak tahu syariat zakat. Dia tidak berzakat. Non-muslim tidak berzakat. Diberikan harta, cara syukurnya dengan berzakat. Dia tidak berzakat karena enggak ada imannya. Ada enggak orang mengaku Islam, enggak mau zakat? Ada. Ada. Dari sejak zaman dulu sudah ada. Zaman Abu Bakar bahkan ada. Lebih meluas lagi. Maaf. Ketika dia tidak mau bersyukur dengan harta yang tidak mau berzakat, tidak mau infak, itu kafar. Kafar. Dia tidak keluar dari Islam. cuman perbuatannya mirip-mirip orang kafir. Dan dosanya luar biasa. Quran surah ke-14 ayat ke-7. la syakartum nakum wala'in kafartum. Kalau anda syukur, kami tambah. Tapi kalau anda kafar, tuh. Kafar di situ bukan saya keluar dari Islam. Dia tetap muslim, cuman perbuatan dia maksiatnya tingkat tinggi. Dikerjakan oleh orang yang tidak pernah beriman. Itu murkanya tinggi dari Allah. Kamu ini bagaimana sih? Ngaku iman tapi nggak mau sholat. Iman tapi nggak mau zakat. Bahkan ada orang yang saat diingatkan susahnya luar biasa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ke-6. Innalladzina paling kanan sebelah atas. Innalladzina kafaru, sawa'un alaihim, amlam tunzirhum Ada yang susah. Bahkan ada yang telinganya kayak kena sumbatan. Quran surah ke-6 ayat 25. Wa fi waqra. Telinganya kayak kena sumbatan. Kebanyakan dengar yang haram. Awas kalau antum kebanyakan dengar maksiat, musik yang tidak jelas, ya dengar-dengar yang tidak baik dan sebagainya itu telinga ketutup dari yang baik-baik. Makanya kalau dengar konser cepat itu. Ya konser di Senayan, bayar pun dikeluarkan ratusan ribu bahkan jutaan. Masya Allah, taklim pengumuman disampaikan bahkan dari sejak azan gratis, snacknya ada, minumannya ada, ustaz datang sendiri, nulis sendiri, bagi buku gratis, ustaz gratis, gak datang. <tuk> Luar biasa. Gitu ya. Nah, ini wafi telinga ada sumbatan susah. Sama antum kebanyakan lihat yang tidak baik, yang tidak baik tuh. Awas, wa'ala absarihim rishawah. Mata, ada penghalang di situ. Ya, Quran surah ke-2 ayat ke-7. Khatamallahu <tuk> wa'ala kulubihim. Wa'ala wa'ala rishawah. Jadi kalau sudah kebanyakan lihat maksiat, itu mata ketutup dari yang baik-baik. Telinga kebanyakan dengan maksiat, ketutup dari yang baik-baik. Jadi nutup semuanya itu, sulit diingatkan. Nah yang seperti ini, itu nanti kalau kebanyakan amal salahnya, amal solehnya semakin berkurang, dia masuk ke neraka. Ya, paling ringan diseret ke nerakanya, itu tarik ubun-ubunnya, dicelupkan kayak bikin teh celup. Quran surah keempat, ayat ke-56. Paling kanan sebelah atas. Innal Awas bi ayatina sawfa nuslihim mara. Kafar, Orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami. Baik dari golongan yang tidak beriman. Atau orang yang ikut-ikutan pekerjaan yang tidak beriman. Ikutan tidak sholat. Ikutan tidak bayar zakat. Ikutan macam-macam. Ini levelnya baru ikutan. Belum mencela yang muslimnya. Mencela sih enggak. Cuman ikut-ikutan enggak ibadah. Itu paling minimal. Tarik ubun-ubunnya. Nusli itu ubun-ubun ditarik. Marok kami masukkan ke neraka. Dan kalimat nusli itu bukan sekedar dimasukkan, tapi tarik ubun-ubun kayak dicelupkan. Bikin teh celup pernah bikin, ya kan teh celup itu dibikinkan begini, masuk, angkat, angkat, tak, 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 tak. angkat, kan? Baik ya, digoyang-goyang dikit kan, kemudian dinaikkan lagi. Nah itu begitu. Jadi begitu dicelupkan, kulamma nadijat juluduhum. Begitu dicelupkan hancur semua tubuh dan kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit indah perasa yang paling peka. Ya, jadi kalau hancur semua hancur tubuh. Tapi badalna julu dan diangkat lagi sembuh lagi semua kulitnya ditumbuhkan lagi baru. Ya, kalau nggak percaya silahkan aja nanti lihat ya. Lihat aja lihat, jangan dirasakan lihat nanti lihat ya. Awas, jangan ikutan itu disampaikan untuk kita hindari bukan dicita-citakan. Jelas ya. Jadi begitu diangkat sembuh lagi celupkan lagi itu satu harinya seribu tahun. Fiyau minka Di seharinya seribu tahun. Sedetiknya 48 hari. Jadi kalau dicelupkan ke situ sedetik saja, rasanya 48 hari. Silahkan kalau mau coba gitu kan. tapi kita diinfokan untuk kita hindari, bukan untuk dicita-citakan. Nah, kalau kemudian dia non-muslim, belum beriman, dan kita doakan supaya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dakwahi dengan kelembutan, kita tampilkan akhlak yang mulia, nah itu orangnya disebut dengan kafir namanya. Kafir. Makanya hati-hati menyebutkan kata kafir. Ya kafir itu tidak beriman, non-muslim orangnya sifatnya pada umumnya ada yang disebut di Quran dia tidak maaf melukai tidak menyerang cuman kadang-kadang suka ngajak-ngajak ya kafir jamaknya kafiron jamaknya kafiron kata kafir itu kalau sudah jamak itu tidak ada muannasnya seperti gini muslim perempuannya apa muslimah baik ya muslim jamaknya muslimun perempuannya muslimat mukmin jamaknya mukminun perempuannya minat kafir jamanya kafirun perempuannya ah gak usah ngarang kafirat gak ada bu nggak ada ah itu itu ada ada bentuk jamaah yang sudah mencakup laki-laki dan perempuan kalau anda belajar spesialis bahasa arab itu ada jamaah yang nggak bisa itu dipahami dengan menambahkan alif ta jadi perempuan itu semuanya adalah laki-laki dan perempuan seperti hadirin nggak ada hadirat cuman di indonesia ada hadirat ya. silakan cek di arab ayyuhal al -hudur, hadirin. Jadi hadirin itu mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi jangan terlalu kreatif, nggak usah ditambah lagi haliratnya. Bikin bingung malah itu, itu bikin bingung. Kalau di Arab ya, di kita nggak apa-apa lah. Ya. Baik. kembalikan. Nah, jadi dulu pernah ada yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, beberapa utusan. Muhammad kita memang beda, nggak usah berselisih. Ya, kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan. Kamu nyembah Tuhan kita. Maka turun satu surah langsung namanya Al-Kafirun. Dengan orangnya langsung. Kuliyah ayuhal kafirun. La'abudume ta'budun. Sampai ujungnya lakum dinukum. Waliyadin, mohon maaf ya Anda yang masih terhalang. Kafir itu masih terhalang. Sopan, belum mau menerima hidayah. Dan mereka mengakui, kami memang masih terhalang, menutup diri kami, belum mau buka. Makanya ketika disebut kafir dia nggak marah. Kul ya ayyuhal kafirun. Apa? Oh, tidak. Ya, dia paham bahasanya sopan karena itu dia terima. Oh, baiklah kalau begitu. Kamu belum bisa terima, nggak apa-apa. Di ujungnya lakum dinukum waliyadin. Itu toleransi paling tinggi. Toleransi paling tinggi dalam beragama itu namanya zero tolerance. Itu paling tinggi. Jadi tidak usah saling ganggu. Anda silahkan ibadah di tempat Anda. Kami ibadah dengan keyakinan kami. Yang terjadi kalau Anda ingin bertanya, ayo kita dialog. Kami terangkan, kami dakwahi. Tapi tidak harus kemudian kita saling menghadirkan hal-hal yang tidak membangun dan bermanfaat dalam kehidupan. Silahkan, itu indah sekali. Jelas ya? tapi, Nah, jadi kalau sekarang disebutkan ada hukum dalam fikih, pernah saya sampaikan pada Anda, kaidah dalam tafsir, kalau disebutkan kejadian, perbuatannya tidak disebutkan kapan, orangnya siapa, itu tandanya akan terjadi lagi di setiap masa dengan tokoh yang berbeda. Di tempat yang tidak sama. Jadi kalau sekarang pun Anda menemukan non-muslim, ya tidak menyakiti Anda, cuman suka ngajak-ngajak. Nah itu akan ditemukan. Karena Qur'annya sudah mengisyaratkan akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang tidak sama. Silahkan Anda cek, main-main car free day. Karnya yang free, orangnya tidak. Dia begitu datang mengatakan pada Anda, Pak tolong minta waktu sebentar. Kita harus percaya pada Tuhan begini, begini, begini. Ah, anda tahan sebentar, sebentar, Pak. Maaf Pak ya, Bapak terlambat. Sudah ada yang seperti Bapak. 15 abad yang lalu, Bapak ketinggalan, Bapak kemana aja? Nah, tahukah Bapak ketika dia datang turun surah Al-Kafirun? Maknanya begini Pak, jadi kita saling menghormati dalam kepercayaan. Tuhan yang benar itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak ingin ikut menyembah Allah, silahkan Pak. Itu Tuhan hanya satu, Tuhannya tidak banyak dari itu, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat-sifat kemuliaan yang tidak dimiliki dari Tuhan-Tuhan yang pertuhankan. Bapak yakin? Silahkan Bapak ikuti. Tidak yakin? Lakum dinukum waliyadin. Kita yang dakwah dia. Ya. Cukup ringan kalimatnya. Terakhir, kufar. Kalau kufar, itu sudah sulit. Maaf, kufar itu, itu sudah sulit. Dia menggabungkan dua sifat. Pertama, perilaku yang menyimpang bahkan menyakiti orang Islam. Yang kedua, hati-hati, memang orangnya yang sudah berniat menyerang orang-orang Islam. Maka pada yang seperti itu berlaku kalimat Quran menggunakan kata syiddah. Asyiddah As wa'ala al-kuffar. Pada yang seperti ini Anda mesti tegas. Jadi kalau ada perbuatan, budaya, misal, mohon maaf, perilaku-perilaku yang menyimpang dari Islam, bahkan cenderung misalnya menyerang nilai-nilai Islam dan sebagainya, Anda tinggalkan. Tegas. Apapun itu. Dan itu diatur jelas sekali di Quran. Saya beri contoh begini. Saya beri contoh, misal, Kalau serangannya berupa olok-olok terhadap ayat, atau mengingkari ayat, atau mengambil ayat-ayat Quran untuk membenarkan statement yang menyimpang. Maka kaidahnya selesai. Tidak perlu membuang banyak waktu untuk mencelaknya. Kaidah Quran itu sangat indah sekali. Quran surah keempat ayat 140. Misal yang sedang ramai kemarin. LGBT itu adalah fitrah yang disebutkan dalam Al-Quran. Surahnya, surah An-Nur, ayat ke-30, misalnya, kan? padahal nggak ada di ayatnya, dia, kan? misalnya, kan? ditampilkan yang demikian. Nah, hal yang semacam itu, sebetulnya orang ini terlambat juga, Pak, Bu. Terlambat sebetulnya, lambat lahir, kan? dan lambat memberikan statement, dan terlampau ketinggalan. Persoalan LGBT, homoseksual, lesbian itu sudah tuntas dibahas sejak dulu, sejak zaman Nabi, bahkan disampaikan pada para sahabat diteruskan pada para tabi'in dan ulama sudah menyelesaikan persoalan itu. Dan paling unik, Anda buka kitab-kitab tafsir. Silahkan cek. Ya, Ketika membahas persoalan di ayat 31 An-Nur, yang katanya dicatut untuk menerangkan bahwa ini kecenderungan LGBT, itu kalimat ulil irbah, gairi ulil irbah. Ya, irbah di situ diambil oleh orang-orang sekarang untuk menafsirkan dan menguatkan statement mereka. Padahal kalimatnya sudah tuntas. Silahkan Anda lihat. nggak ada hubungan dengan itu. Bahkan kalimat irbah itu ditafsirkan. Ibnu Abbas menyampaikan, ini orang mughaffal, Alladhi salahu syahwat. Orang ini memang orang yang sudah, mohon maaf, ya terganggu keadaan dirinya. Sudah nggak punya syahwat lagi. Jadi, udah nggak ada syahwat. Mau laki-laki, mau perempuan, udah nggak ada sama sekali. Yang kedua, kata mujahid. Wal ablah. Ini orang yang, mohon maaf, kalimatnya memang agak tinggi. ya Agak tinggi, agak keras. Ini orang idiot. Dalam arti, udah nggak punya pikiran yang normal. ya Yang ketiga, muhannaf yang tidak jelas orientasi seksualnya. Di irba itu cuma tiga pilihan. Ya pilihan pertama, maaf orang yang terganggu keadaan dirinya. Pilihan kedua, orang yang mohon maaf punya kecenderungan seksual yang tidak jelas. Yang ketiga, tidak punya orientasi seksual. Itu saja sebetulnya. Jadi kalau orang LGBT mengambil ayat ini untuk menguatkan pendapat mereka, memang mereka satu di antara tiga itu. Ya, kalau tidak idiot, ya orientasi seksual yang tidak jelas, dan memang sudah tidak paham dalam kehidupan. Jadi orang-orang semacam ini, Maaf kalau memberikan statement-statement, kata Quran nggak perlu dicela. Ingat pesan saya, mencela yang sudah tercela itu buang-buang waktu. Ya. Yang ada, kata Quran, ini poinnya. Saya mohon maaf lompatnya terlampau jauh, tapi kadang-kadang penting kita bahas yang semacam ini. Perhatikan baik-baik. Waqad nazzala alaikum fil kitabi. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi. Kalau anda pernah mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha diingkari, ditolak. Wa yustahzau biha atau minimal diolok-olok. Dijadi bahan olok-olokan atau diingkari, dipalingkan ayatnya. Kalimat Quran cuma satu aja, nggak banyak. Fala taqudu ma'hum. Udah, jangan sertai mereka. Sebetulnya nggak usah diviralkan. Kalau diviralkan, makin ramai dibahas. Gak usah, sudah. Boykot aja pernyataannya. Kalau orangnya bicara, sudah nggak usah ditanggapi tanggapi, tinggal cantumkan ayatnya saja, cantumkan yang baik-baiknya. Allah meminta ini, melarang ini, selesai. Nggak usah dibahas yang seperti itu, semakin diviralkan, semakin ramai jadi perbincangan. Kalimat Quran jelas, falat takudu ma'akum, mudu itu jangan sertai, jangan dengar, kalau ceramah jangan didengar, kalau baca buku jangan dibeli, kalau ada tayangan TV jangan dilihat, boykot semuanya, sudah. Kalau didukung siapa yang dukung, tinggalkan orang-orang itu. Kalau dia punya partai, tinggalkan partainya. Ini jelas, jelas sekali. Saya tidak berbicara masalah-masalah politik, tapi jelas. Kalau dia punya kedudukan, tinggalkan. Kalau dia punya pengaruh, tinggalkan. Dia artis, tinggalkan. Dia siapapun, tinggalkan. Sehingga ketika kita acuhkan dia, sebetulnya buat shock terapi, hatta yahu fi hadithin ghairi. Al kata Allah, ini bukan sekedar ingin menghukum mereka, bukan. Tapi menyadarkan mereka bahwa perbuatan anda salah. Nanti kalau mereka mau kembali, kata-katanya baik, kembali lagi jadi baik lagi, ah, baru kemudian kita datangi lagi dalam kebaikan-kebaikan. Dengar lagi, kawan lagi, ini sebetulnya kasih sayang Allah kepada mereka untuk berubah. Itu poinnya. Indah Islam itu. Tapi kalau anda kemudian bahas keramaiannya, anda kemudian hadirkan lagi, jadikan simposium, innakum idham mitlohom. Lama-lama anda bisa simpati paling minimal. LGBT tiba-tiba menangis dan sebagainya. Ngapain? Tidak ada kerjaan gitu. Tidak ada kerjaan. Ini sudah cukup. Jangan dicela, mencela. Yang sudah tercela tidak ada faidah di situ. Tinggalkan itu. Jangan banyak dibully. Cukup antum tinggalkan, hadirkan yang baik-baik. Sekarang kita butuh upload yang baik-baik. Kalau yang upload yang baik tidak diupload, yang mulia tidak pernah ditampilkan. Nanti yang jelek-jelek banyak yang muncul. Ya. Dan kita mesti evaluasi diri. Kenapa yang seperti itu diributkan lagi? Karena kitanya sendiri tidak mendalami itu. Antum silahkan cek. Coba ya, antum merenung baik-baik. Dulu kita itu nggak terlampau repot untuk berselisih satu dengan yang lainnya. Kenapa orang sekarang banyak yang ramai? Masalah kudut sudah tuntas 15 abad yang lalu, sekarang kok pada ribut lagi? Masalah bismillah sudah tuntas, sekarang pada ribut lagi. Masalah ini sudah tuntas ribut lagi, persoalan terbesarnya barangkali kita sendiri itu jarang mengaji referensi diri kita. Kita sendiri jarang baca Al-Quran, kita sendiri jarang pahami isi Quran, kita jarang kembali kepada keterangan para ulama. Karena itu, jadikan ini sebagai trigger bagi kita untuk kembali membahas nilai-nilai keislaman kita dari sumber yang benar. Dan insya Allah dengan itu ada pertanda kebaikan bagi kita semua, insya Allah. Paham ya? Nah, apa hubungan dengan doa dalam sujud? Baik. Kembalikan ke ayat asyaddau alal hama'u saling punya hubungan baik dengan sesama, tarahum ini poinnya. Tarahum ruk'an sujada. Kita yang ambil yang sujudnya, ruk'an sujada. Melihat ciri umat Nabi Muhammad tegas pada segala hal penyimpangan. Yang kedua berkasih sayang dengan sesamanya. Yang ketiga, tarahum rukaan sujada. Anda lihat mereka rajin ibadah. Rukunya, sujudnya. Dalam sujud itu, yabtaguna wa ridwana. Mereka memohon banyak kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Please ridwan. Jadi banyak berdoa. Ini poinnya. Jadi kalau sedang sujud, kata Quran, ayo perbanyak doa, perbanyak doa, perbanyak doa. Dan kalau sujud, saya kasih rahasia ya. Ini rahasia besar. Saya hanya berikan di antara kita saja malam ini. Ya, Fokus baik-baik. Kalau anda sedang minta dalam sujud, maka minta yang paling utama. Jangan minta yang biasa. Karena sujud itu kata Nabi, keadaan terdekat kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanggung kalau minta yang biasa. Antum kalau di akhirat mau masuk apa? Tanggung. Kenapa nggak minta surga Firdaus? Minta yang paling utama. Firdaus. Masya Allah. Bersama siapa? Ayo minta bersama para nabi, bersama keluarga dan sebagainya. Minta, antum baca Al-Quran mau jadi apa? Hafid, ganti nama aja di Hafid ya, Masya Allah. Taib. Antum baca Al-Quran mau jadi pengamal Quran misalnya. Taib, gak usah nanggung, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah berikan cahaya pada saya dengan cahaya Al-Quran. Jadikan hidup saya ternaungi oleh cahaya Al-Quran. Lisan saya di lisan Al-Quran, telinga saya di Al sinar Al-Quran. Ya Allah jadikan kami penghafal Al-Quran, jadikan lisan saya dekat dengan Quran, jadikan anak saya penghafal Al-Quran. Masukkan kami ya Allah ke Surga bersama nilai-nilai Quran. Hadirkan, hadirkan, hadirkan. Makanya ini dunianya, ini akhiratnya. Paham ya? Perbanyak. Bagaimana cara memintanya? Kalau Nabi pernah lafadkan ikuti lafadznya. Kalau tidak dilafadkan oleh Nabi maka cukup anda hadirkan dalam hati anda. Jelas ya? Baik. Dan tidak semua kebutuhan anda sama dengan kebutuhan Nabi. Besok anda mau lamaran pekerjaan. Zaman Nabi pekerjaan tidak melamar. Ya, ya Allah, mohon anugerahkan ya Allah. Kebaikan dari pekerjaan itu anugerahkan keberkahan ya Allah. Berikan saya petunjuk. Jika memang baik untuk saya dekatkan ya Allah. Jika jauh mohon palingkan kepada pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan sebagainya, sebagainya. Paham ya? Allah Ta'ala alam bisawal.